saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini di Ngalihat Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini. Baiklah guys, jom kita mulakan. Penyanyi dan pelakon Siti Nurdiana Ilyas 35 memberitahu dia akan kembali ke lokasi penggambaran drama terbaru tidak lama lagi. Namun Siti Nurdiana yang mesra dengan panggilan Nana berkata pihak produksi kini masih mencari pelakon lelaki sesuai untuk digandingkan bersamanya. Mengikut perancangan, saya berkemungkinan masuk ke lokasi penggambaran drama baru pada Agustus nanti. Bagaimanapun, hero-nya belum ada. Jadi sukar untuk dipastikan bila jadwal penggambaran sebenar. Apapun, saya tidak kisah dengan siapa akan digandingkan sebagai hero, katanya. Menurut Nana, setakat ini pelakon lelaki yang pernah berlakon sebagai hero-nya dalam drama ialah Alif Sata dan Fikri Ibrahim. Memang tidak dinafikan kalau ikut pada keselisaan berlakon, tentulah saya suka bekerja dengan Alif dan Fikri. Tapi biarlah pihak produksi yang tentukan. Saya oke saja nak berlakon dengan siapapun yang dipilih menjadi hero. Paling penting tidak ada babak bersentuhan dan mesra yang keterlaluan. Kalau babak yang perlu sentuh pun saya pastikan berlapik. Apapun tetap kena tengok pada plot jalan cerita dalam skrip, katanya. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.